Pater Remi, OJD, adikku dan rekan imam yang terkasih dalam Kristus, rekan-rekan imam, biarawan, biarawati, ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih. Kita semua pasti sepakat dan mengakui bahwa dalam setiap kali kita merayakan misa perdana seorang imam baru dimanapun, termasuk Lone Bongko Baenggita, kita akan berhadapan dengan dua inti besar dari perayaan itu, yakni syukur dan mohon restu untuk imam baru. Sebagai sebuah perayaan syukur, kita dapat menyebutkan banyak sekali alasannya. Syukur kepada orang yang telah berjasa mulai dari dalam keluarga kita sendiri, keluarga inti, bapak mama, kakak adik, keluarga besar, kakek, nenek, om, tante, keluarga-keluarga angkat yang pernah dijumpai dalam perjalanan belajar, mulai dari SMP sampai tingkat perguruan tinggi, perjalanan karya sebagai seorang frater top, dan perutusan mengemban tugas diakonat selama beberapa bulan. Syukur juga kepada rekan-rekan secita-cita, sahabat kenalan, kepada guru dan pendidik dan masyarakat luas. Syukur kepada lembaga atau institusi yang turut memberi andil tercapainya cita-cita imamah, seperti lembaga pendidikan mulai dari SD sampai perguruan tinggi, lembaga gereja yang membekali seseorang dengan daya-daya spiritual, nilai-nilai rohani, lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga sosial sebagai mitra kerja dalam membangun dunia dan mewartakan kerajaan Allah. Syukur kepada lingkungan alam, kampung halaman, tempat seorang anak manusia dilahirkan dan berpengaruh baik dalam masa pendidikan. Dan syukur yang paling dalam kita sampaikan kepada Tuhan yang telah memulai panggilan ini dengan inisiatif kasih-Nya dan yang menggerakkan semua pihak yang saya sebut tadi, termasuk pribadi Pater Remi OCD yang dipanggil untuk memberikan jawaban dia terhadap suara Tuhan. Kata-kata Injil yang kita dengar hari ini, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, benar-benar dirasakan berarti dan menjadi bagian dari pengalaman kita semua, dan secara istimewa Pater Remi sendiri. Sebagai sebuah perayaan, mohon doa restu dan berkat bagi perjalanan karya imamat. Kita juga mempunyai banyak alasan, tetapi intinya adalah harapan agar imamat yang kini melekat dalam diri Pater Remi OCD, imamat itu tak berbatas waktu, sampai kapanpun, bahkan mati pun mati sebagai seorang imam. Juga agar imamat sebagai sarana keselamatan dapat benar-benar dihayati oleh Pater Remi dalam tugas pelayanannya. Atau kalau kita merumuskan secara negatif, maka doa-doa permohonan itu adalah untuk menghindari sang imam menjadi alat bencana yang membawa ketersesatan. Karena semua kita tahu, imamat seorang imam pada hakikatnya adalah sarana keselamatan, bukan sarana penyesatan, bukan sarana pembawa bencana. Meskipun dalam kenyataan kita temukan bentuk-bentuk penyalahgunaan jabatan imamat oleh pribadi-pribadi tertentu. Tinggallah dalam kasihku itu. Pater Remi Todang OCD, Anda memilih sebuah moto tabisan yang dahsyat, yang kata-katanya berasal dari mulut Tuhan kita, Sang Imam Agung itu sendiri. Hari ini moto tabisan itu dipersembahkan pada perayaan syukur dan mohon doa restu
misa perdana imam baru di Nampe ini. Saya sendiri tidak tahu pengalaman apa dan refleksi apa yang mendasari pemilihan moto ini. Tetapi saya meyakini dua hal. Pertama, moto ini pasti dipilih setelah melalui proses refleksi dan pergulatan yang matang. Saya mendengar Pater Remy adalah seorang pribadi yang rendah hati dan tekun. Dan kekuatan-kekuatan itu pasti menyertai proses pergulatan batin Pater dalam memilih moto tabisan, yang tentunya tidak hanya sekedar penghias kartu tabisan, tetapi menjadi pelita dan bekal bagi perjalanan imamat Pater. Kedua, kata-kata Yesus, tinggallah dalam kasihku itu, maknanya lebih dahsyat, lebih kaya, dan lebih dalam dari refleksi apapun yang bisa kita gali. Dan karena itu saya yakin Pater pasti akan tetap terbuka terhadap kekayaan-kekayaan baru dari moto tabisan Pater itu, yang akan terus-menerus diwahyukan Allah kepada Pater dan kepada kita semua melalui pengalaman-pengalaman pribadi dalam ziarah imamat Pater dan melalui pengalaman-pengalaman orang lain. Dengan keyakinan itu, izinkan saya membagi refleksi sederhana saya tentang sabda Tuhan yang istimewa itu. Di sana sini saya berpijak pada pengalaman saya yang baru berziarah selama 14 tahun menjadi imam dan akan terus berziarah ke depan, dengan harapan mudah-mudahan dapat menjadi pijakan-pijakan refleksi lanjut buat kita bersama. Hal pertama yang ingin saya bagikan adalah sebuah pengalaman sederhana yang masih membekas. Ketika hendak ditabiskan menjadi imam 9 Agustus 1991 di Padang Maronggela, saya hampir mengalami kecelakaan mobil di Kali Miris. Ketika itu Pater Polustera memaksa saya untuk memakai jubah sejak di Kali Miris. Dan ketika mendaki lereng Miris, mobil kami tergelincir rumput belaga, wakap, dan hampir terbalik. Kami turun dan Pater Polustera SPD, Pater Maxiseno SPD, Suster Mauritsia SSPS berusaha mendorong mobil agar kembali ke jalan. Karena kasihan, saya lalu hendak buka jubah untuk membantu, tapi dilarang keras oleh Pater Polustera SPD. Jangan buka jubah. Kami akhirnya tiba dengan selamat di Maronggela, disambut Romo Arnold, Pastor Provinsi Maronggela. Pengalaman itu sederhana tapi sangat membekas. Oleh karena malam harinya saya tidak bisa tidur. Saya bergulat dengan pertanyaan, apa artinya semuanya ini bagi perjalanan panggilanku? Saya membayangkan macam-macam. Saya membayangkan pergolakan-pergolakan yang akan saya hadapi, tantangan-tantangan yang akan saya hadapi. Saya hampir tidak dapat tidur semalaman sampai akhirnya saya menemukan sabda Tuhan yang tersimpan dalam ingatan saya. Jangan takut, akulah yang memilih kamu. Sabda itu meyakinkan saya bahwa saya dipilih Tuhan, dan karena itu Tuhanlah yang pasti menjamin perjalanan panggilan saya. Perjalanan panggilan saya sebagai imam dari tahun ke tahun, dengan pengalaman-pengalaman yang berbeda di tempat-tempat yang berbeda, dengan tugas perutusan yang berbeda dan tantangan-tantangan yang berbeda, semakin meyakinkan saya bahwa kata-kata Tuhan itu benar adanya. Jangan takut, akulah yang memilih kamu. Kata-kata itu adalah kelanjutan dari ajakan Tuhan kepada para muridnya sendiri. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jadikanlah kasihku tempat tinggalmu, rumahmu. Kata-kata itu merupakan janji Tuhan kepada kita pribadi. Betapa ia akan menjamin hidup kita. Betapa ia akan menjadi penjamin masa depan kita. Pemberi kekuatan bagi kita di saat apapun, termasuk di saat-saat yang paling pahit. Dalam perjalanan panggilan imamat saya mengalami dengan semakin nyata betapa kata-kata itu benar. Rasa-rasanya, semakin kita berlangkah dalam panggilan imamat, semakin kita merasa bahwa yang diandalkan bukanlah kepintaran kita,
bukanlah keterampilan kita, bukan pula kehebatan pribadi kita, juga bukan kehebatan keluarga kita. Semua itu dalam istilah Santo Thomas Aquinas hanyalah setumpuk jerami. Yang akhirnya kita andalkan dan kita bawa adalah keyakinan kita yang makin bertumbuh bahwa Tuhan menjamin perjalanan panggilan kita, bahwa kasihnya menyertai ziarah panggilan kita. Meminjam kata-kata Raja Salomo, kita dapat berkata, kasih Tuhan itu lebih nikmat daripada anggur. Anggur pribadi kita, anggur godaan-godaan, anggur kepentingan-kepentingan keluarga, anggur tawaran-tawaran hidup yang bermacam-macam. Keyakinan akan kasih Tuhan itulah yang meringankan langkah kita kemanapun kita pergi dan diutus. Keyakinan akan kasih Tuhan itulah yang memampukan kita untuk menghayati kaul-kaul kebiaraan dengan semakin sepenuh hati, betapapun tantangan-tantangannya semakin menggila. Keyakinan akan kasih Tuhan itulah yang menjadi sumber kegembiraan rohani kita, yang pasti menyertai kita di tempat tugas apapun, dengan jenis kerja dan pengabdian yang bagaimanapun, yang membuat kita selalu akan sepenuh hati. Tinggallah dalam kasihku itu, jadikanlah kasihku itu rumahmu, tempat naunganmu, tempat lindunganmu. Kita dipilih untuk merasakan dan merayakan kegembiraan rohani itu, yang kita yakin dari hari ke hari akan makin sempurna dalam kasih Tuhan. Walaupun kita tidak menjadi makin kaya, kita tidak menjadi makin berkuasa, kita tidak menjadi makin populer. Hal kedua yang ingin saya bagikan, para imam, bapak ibu saudara saudari, adalah refleksi panggilan saya yang berkaitan dengan Injil yang kita dengar hari ini. Setelah Yesus mengajak para muridnya tinggal di dalam kasihku itu, ia mengatakan sesuatu yang sangat mengesankan. Tiada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya bagi sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku. Panggilan seorang imam adalah panggilan untuk menjadi sahabat. Kalau Yesus rela menyapa para muridnya sahabat, maka kita pun harus rela menjadi sahabat bagi Yesus dan bagi sesama kita. Konsep panggilan imamat sebagai panggilan untuk menjadi sahabat, sekurang-kurangnya dalam ziarah panggilan pribadiku sebagai imam, semakin hari semakin terasa berarti. Kita memang dipanggil untuk menjadi pelayan-pelayan sakramen, tetapi itu tidak cukup. Kita dipanggil tidak hanya untuk menjadi pelayan-pelayan sakramen, tetapi untuk menjadi sakramen itu sendiri bagi sesama kita. Dan kita tidak mungkin menghayati panggilan menjadi sakramen itu tanpa kerelaan kita untuk menjadi sahabat bagi sesama kita. Presbyterium Ordinis, dokumen gereja tentang pendidikan para imam, mengatakan kepada kita bahwa dengan semua kemuliaan tugas mereka, imam-imam harus hidup bersama dengan orang lain sebagai saudara. Lebih lanjut, Konsili Vatikan II juga mengatakan, walaupun imamat umum, umat beriman, dan imamat jabatan atau hierarkis itu berbeda dalam kodrat dan bukan saja dalam derajatnya, kedua imamat ini saling membutuhkan. Nampaknya, kalau kita benar-benar mau menghayati imamat kita sebagai sakramen, kita perlu merelakan diri untuk menjadi sahabat, untuk menjadi saudara bagi sesama kita, untuk bekerja sama, untuk merasa saling membutuhkan, baik dengan sesama rekan imam maupun dengan umat yang kita layani. Tinggallah di dalam kasihku itu. Kita mendapat kasih dari Tuhan kita agar kita mampu menjadi sahabat dan saudara yang mengasihi sesama kita. Bapak ibu saudara saudari, terlalu sering dan terlalu lama masyarakat kita dicabik-cabik oleh persaingan-persaingan. Seakan-akan kita hanya dapat merasa berarti kalau kita bisa saling menyalahkan, saling mengalahkan, saling merendahkan, saling menyudutkan. Masyarakat kita di Riung ini kecil dalam wilayahnya, tetapi sebetulnya besar dalam potensi-potensinya. Cuma seringkali potensi-potensi itu terkuat, terkuras, dan terbuang karena kata-kata yang tidak menyejukkan dan merangkul,
karena kecurigaan-kecurigaan, karena hilangnya kelapangan hati untuk saling menghargai, untuk bekerja sama dan bersahabat. Sebagai imam, dimanapun kita berada, kita diminta untuk tidak menambah pengapnya persaingan itu. Kita diminta untuk terus-menerus membangun keyakinan bahwa ada dunia yang lebih membahagiakan dari dunia persaingan, yakni dunia kasih, di mana persahabatan yang tulus ada tempatnya, di mana kita merasa saling menghargai dan bekerja sama. Sebagai imam, kita bukan pemecah segala persoalan, kita juga bukanlah ahli segala hal. Tetapi apabila dari cara hidup kita, kita bisa meyakinkan sesama kita bahwa kita dapat bersaudara, dapat bekerja sama, bahwa kita adalah sahabat satu sama lain, kita dapat saling menolong dan saling berkorban. Seorang imam pernah membagikan pengalamannya bahwa rumus sederhana untuk dapat bersahabat dengan orang lain adalah memandang yang lain sebagai saudara, sebagai orang tua, sebagai kakak adik yang memiliki potensi dan talenta-talenta. Atau dengan lain kata, memandang orang lain dengan hati yang mencinta. Marilah kita meletakkan kembali kata-kata Yesus dalam batin kita masing-masing. Tinggallah dalam kasihku. Tiada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang sahabat yang menyerahkan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Dan terakhir, dengan semua yang dikatakan di atas Pater Remy dan teman-teman, Bapak Ibu Saudara-saudari, sebenarnya mau disampaikan bahwa inti panggilan imamat adalah memberikan kesaksian, kesaksian tentang kasih Tuhan. Pater Remy pasti tahu itu baik sekali, dan Pater Remy juga pasti tahu baik sekali bahwa untuk menjadi saksi kasih Tuhan yang baik dan untuk menghayati moto tinggal dalam kasihku itu dari hari ke hari dengan sungguh, seorang imam mau tidak mau harus menjadi imam yang dekat dengan Tuhan, seorang imam pendoa. Saya tidak mau terlalu berkomentar di sini. Saya hanya mau menyebutkan dua hal. Pertama, nasihat Uskup Agung Ende kepada para imamnya di suatu waktu. Ia katakan, kalau mau menghayati imamat dengan sungguh, maka jadilah imam pendoa, jadilah imam yang baik hati, dan jadilah imam yang rendah hati. Kedua, saya ingin menutup khotbah ini dengan kata-kata seorang teman saya ketika membawakan khotbah misa perdana seorang imam baru. Imam baru itu memilih moto cintamu Tuhan lebih kuat daripada anggur. Imam baru itu merefleksikan bahwa cinta Tuhan lebih kuat dari segala yang lain, dan karena cinta itu ia pun harus mampu mencintai. Katanya, aku pun harus sanggup berbuat cinta, berbagi kasih. Aku tidak hanya mengecapi nikmatnya kasih Allah dalam aneka kemampuan diriku, tetapi harus memiliki kasih, cinta yang mendasari setiap karya pelayanan sebagai imam. Terhadap komitmen imam muda ini, teman saya pengkhotbah pada misa perdana itu mengatakan, tentang komitmen ini saya tidak ingin komentari lanjut, tapi saya hanya ingin mengajak, mari kita pergi ke medan tugas dan pelayanan kita dan nikmati cinta Tuhan dalam karya pelayanan itu. Tuhan itu baik, ia panjang sabar dan penuh kasih karunia. Dia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Pak Remy, selamat berbahagia, selamat mengarungi samudra imamat yang tak berbatas. Semoga kita menemukan cinta Tuhan dan berbagi cinta Tuhan. Tinggallah dalam kasihku itu.